warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, bertemu lagi di Tengkuruk Channel. Semoga kalian yang menonton video ini sentiasa dirahmati dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi guys, untuk hari ini istimewa bersama dengan saya Abang Askalani ya. Ya, Bang. Baru-baru ini telah menang ya, menang. Indonesia. Yeah. Indonesia menewaskan Hong Kong. Di mana Indonesia timnas Indonesia menang telak 5-1. Jadi Abang Aska boleh bagi sedikit perkongsian tentang kemenangan pasukan timnas Indonesia menewaskan Hong Kong. Nah, bagaimana pandangan Abang Aska? Silakan. Oke, terima kasih Bang Tengku. Sebelum itu tanya ya, dan alhamdulillah Indonesia berjaya menang telak 5-1 guys. Ini merupakan satu perencanaan Shin Tae-yong yang cukup baik. Di mana Hong Kong ini di peluangan pertama juga kalah kepada Vietnam, tetapi peluangan kedua ini Indonesia juga mengalahkan Hong Kong 5-1. Bermakna Indonesia dan Vietnam kini sama poin, sama gol, sama bolos. Jadi perlawanan esok adalah penentuan. Indonesia akan menentang Vietnam untuk menduduki siapa yang menang ini tangga teratas. Dan saya punya prediksi untuk esok, Indonesia masih dapat bisa mengekalkan kemenangan yang ketiga, tetapi mungkin dengan gol yang agak kecil. Dan saya punya prediksi 2-1, Vietnam 1, Indonesia 2. Jadi kita doakan sama-sama guys. Walaupun Indonesia menang ke atas Hong Kong, tetapi ini telah dibayar harganya dengan tinggi apabila penjaga golnya Jaya Supriyadi mengalami kecederaan, pengsan guys. Pengsan. Semasa diusung keluar naik ambulans, dan saya dikabarkan, saya menerima WA tadi daripada seorang rakan di Indonesia mengatakan penjaga gol itu kini telah sedar ya, sedar semula. Cuma tidak pasti dia akan dapat bermain esok untuk Indonesia atau tidak menentang Vietnam. Jadi mudah-mudahan dia cepat sembuh, dan siapapun yang penggantinya nanti, penjaga gol yang kedua itu juga pasti sudah bersedia dan mempunyai stamina yang kuat untuk Indonesia. Wow, mantap. Itu mantap ya. Jadi Kang, perlawanan semalam ya, semalam di mana ketika bermain di gelanggang di Padang, pasukan timnas Indonesia yang saya tengok begitu semangat ya guys, begitu semangat. Semangat. Dan saya tengok sana ada beberapa pemain yang perlu di highlight. Jadi bagi pandangan Abang Aska, pemain-pemain yang ketika di perlawanan itu, siapakah yang Abang Aska rasa yang mengangkat ya, lebih menyerlah ketika perlawanan menewaskan pasukan Hong Kong. Silakan Bang. Oke. Saya tertarik dengan permainan Zinedine Faris guys. Zinedine Faris ini pemain di gelandang tengah. Dia mengucar-ngacirkan pertahanan Hong Kong dan dia memberi banyak assist kepada pemain penyerang untuk menjaringkan gol sampai terjadinya 5 gol. Dan dia sendiri mencetak 1 gol guys. Gol yang ketiga Indonesia dicetak oleh Zinedine Faris. Zinedine Faris ini dia mempunyai tubuh postur yang kecil, tetapi kelincahannya itu dapat mengucar-ngacirkan pertahanan lawan Hong Kong. Dan dia juga selalu bermain di sayap kiri dan kanan. Stamina permainannya cepat dan kawalan bolanya baik, hantaran ke penyerangnya bagus. Itu pasal itulah penyerang-penyerang dapat penyudahan yang bagus. Dan jaringan yang dilakukan gol oleh Zinedine Faris ini sebenarnya adalah gol yang berkelas dunia guys. Susah untuk dibuat. Dia menuju ke penjuru tiang gol Hong Kong. Itu antara salah satu. Dan yang keduanya pemain Marcelino Ferdinand. Ini juga merupakan aset kepada Indonesia. Dia pasukan timnas Indonesia. Dia mencetak 2 gol di menit ke-85, kemudian di menit ke-90. Hanya 5 menit mencetak 2 gol. Masya Allah. 5 menit mencetak gol. Ya, 2 gol untuk Indonesia. Masya Allah. Mendapatkan 5-1 Hong Kong. Jadi Bang Aska, kalau kita tengok corak permainan yang dilakukan oleh pasukan timnas Indonesia U20 ya, apa bezanya tahun lepas dan tahun ini, Bang Aska? Sila bagi komen sedikit. Sebenarnya dia tidak jauh bezanya, karena pelatihnya adalah sama, Shin Tae-yong juga. Jadi STY ini menerapkan sistem formasi 4-4-2 menyerang. Menyerang terus-terusan secara langsung tanpa henti. Walaupun mereka dapat 1 gol, 2 gol, tetapi sistem serangan itu tetap berjalan. Sebab itu permainan itu agak laju, dan sesiapa saja yang lawan Indonesia selepas ini, mereka pasti akan perlu stamina yang kuat, karena semua pemain Indonesia punya skill individu dan stamina individu itu yang cukup tinggi.
Mereka juga dididik dari segi mental dan pemikiran mereka supaya menjaga emosi di dalam lapangan. Tidak terburu-buru melakukan sesuatu, perlu menggunakan psikologi dan juga passingan itu perlu tepat kepada sasaran. Nah, itu yang dilakukan oleh Shin Tae-yong ketika membantu Indonesia juga tahun lepas, walaupun bukan tahun lepas, yang bulan 6, walaupun tidak menang, tetapi dia masih tetap, walaupun tidak layak ke final, dia tetap memenangi semua perlawanan. Dia cuma kalah poin sahaja. Poin saja. Oke, okay. Jadi nampak menarik ya perlawanan ataupun keputusan yang telah diperolehi oleh pasukan timnas Indonesia semalam ya. Jadi ini satu kebanggaan ya bang untuk semua fans semua. Ataupun penyokong ataupun khususnya negara Indonesia karena ini jarang-jarang berlaku dan bukan jarang berlaku tetapi ini satu perkara yang peningkatan yang agak agresif tentang pasukan timnas Indonesia saat ini. Jadi bang, antara perkara-perkara yang abang nampak di bawah kepimpinan Shin Tae-yong sejak Shin Tae-yong ya memegang kejurulatihan untuk pasukan timnas Indonesia, apa apa ini pencapaian-pencapaian yang telah diperolehi ya ataupun dikecapi sejak zaman ini Shin Tae-yong nih bang. Silakan. Oke, setakat ini sebenarnya pencapaian dari segi kejuaraan itu untuk Indonesia sebenarnya masih lagi belum ada di bawah Shin Tae-yong ini. Tetapi peningkatan yang cukup tinggi selama 3 tahun ini begitu mendadak sekali ya. Kalau dulu Indonesia ini hanya pasukan yang belasahan, yang menang pun menang ke atas timnas yang tidak kuat. Tapi ketika ini saingan utamanya Thailand, Vietnam pun itu mampu dikalahkan, hatta Malaysia. Jadi permainan yang diatur oleh Shin Tae-yong ini dari segi kejurulatihannya, dia ini agak keras sebenarnya. Dia menerapkan disiplin yang kuat dan juga stamina yang tinggi. Siapa yang tidak mencapai level ini, Shin Tae-yong akan singkirkan. Jadi baru-baru ini dipanggil seramai 36 pemain untuk kejuaraan U20 ini. Tetapi yang betul-betul layak hanya 25 orang. Begitulah pemilihan oleh Shin Tae-yong. Sesiapa yang mengikut disiplin, sesiapa yang bekerja keras, rajin dan ikut patuh pada aran, itu yang diambil. Shin Tae-yong juga tidak memikirkan tentang terlalu permainan itu keserasian, tetapi sebenarnya dia membentuk minda setiap pemain itu untuk maju 5 tahun ke 10 tahun akan datang. Nah, itulah Shin Tae-yong yang dapat membina timnas Indonesia pada saat ini begitu baik sekali. Masya Allah, begitu sejak Shin Tae-yong ya, banyak apa ini achievement yang telah diperolehi. Nah guys, jadi itulah sebenarnya pasukan timnas Indonesia ini sebenarnya bagi abang lah kita sharing dengan teman-teman yang menonton video ini. Apa harapan abang tentang pasukan timnas Indonesia khususnya di Asia Tenggara nih bang? Oke, dalam masa jangka 3 ke 5 tahun ini, saya pasti Indonesia akan menjadi salah satu gergasi bola sepak di Asia Tenggara maupun di ASEAN ini. Pasti dia akan dapat memegang beberapa piala. Baru-baru ini pun dia menjadi juara U16. Itu sebagai motivasi suntikan semangat yang pertama untuk Indonesia pada tahun ini. Tahun depan lagi banyak piala yang akan diadakan kejohanan di Indonesia. Piala Dunia U20, termasuklah kelayakan U20 ini, Piala Asia juga, termasuklah juga senior Piala Asia 2023 untuk senior pula. Juga kemungkinannya akan diadakan di Indonesia sekiranya Indonesia menang bidaan menjadi tuan rumah. Dan saya juga mengharapkan sebenarnya tidak lain dan tidak bukan, selain daripada 11 pemain di lapangan, ada lagi pemain ke-12, yaitu pendukung yang tidak henti-henti menyokong timnas Indonesia pada ketika ini. Indonesia U16, 17, 18, 19, 20, apapun peringkat umur yang pemain, penyokong-pendukung tetap mewarnai stadium itu sehingga penuh. Itu juga mempengaruhi emosi dan juga psikologi ya, psikologi untuk pasukan timnas Indonesia. Nah bang, jadi rasanya ini saja untuk perkongsian kita pada kali ini, karena banyak lagi sebenarnya yang akan kami ceritakan di sini tentang
pasukan timnas Indonesia, yang di mana pasukan timnas Indonesia telah mengalahkan pasukan Hong Kong ya. Jadi bang, pesan-pesan terakhir untuk penonton-penonton, khususnya kepada peminat bola sepak dunia, khususnya yang menonton video ini, silakan bang. Oke, untuk esok pastikan kalian awal datang ke stadion. Penentuan Indonesia akan menentang Vietnam. Siapa yang menang, inilah yang akan layak tahun hadapan untuk Piala Asia U20 tahun. Bermain di seluruh Asia termasuk menentang Arab Saudi semua. Jadi kalau Indonesia menang, dialah pasukan yang pertama layak kalau dia menang besok ya. Jadi kita doakan supaya kalian juga semua penyokong-penyokong, walau di mana berada, sama ada melihat di ke stadion ataupun melalui YouTube, melalui kaca TV itu, bagi sokongan yang sepenuhnya. Tanpa kalian, siapalah mereka di tengah padang itu, untuk semangat yang mereka bawa melalui aura-aura tontonan kalian. Itu saja. Amin. Semoga sama-sama kita mendoakan ya guys, untuk pasukan timnas Indonesia ya, agar sukses dan juga sukses, terus berjaya dan mencipta rekod-rekod yang terbaik di masa-masa akan datang. Jadi bang, itu saja untuk kali ini. Bersama dengan saya Abang Askalani, jangan lupa like, komen, subscribe juga Abang Askalani Studio. Dan sebelum saya akhiri, bagi saya sedikit pantun bang, untuk kita punya teman-teman yang menonton video ini. Pantun. Kalau ada sumur di landang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video akan datang. Bye-bye.